Halo sahabat Lisdik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Rolf Fadila, dalam persiapan PPDB 2021. Apa kabar semuanya? Tetap sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, bagi yang baru bergabung, silahkan cek di video sebelumnya ada petunjuk teknis cara untuk daftar sekolah SMA, SMK, dan SMB. Kemudian beberapa langkah juga persiapan-persiapan apa yang harus dilengkapi, silahkan cek di video-video sebelumnya ya. Pada kesempatan ini, kita akan cek bagaimana cara menentukan titik koordinat rumah dan mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Itu kita simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, masuk ke Google Maps. Silahkan diklik. Di HP juga bisa ya, cek di Google Maps. Silahkan ketik alamat rumahnya, kita simulasi ya. Nah, kemudian kita klik di mana posisi koordinatnya. Ini adalah tanda lokasi rumahnya. Sekarang kita akan mencari informasi titik koordinatnya. Bagaimana caranya? Klik kanan. Kemudian klik ada apa di sini. Maka akan muncul L majalah 9. Ini adalah titik koordinatnya, -6.913602,1.663768. Silahkan diklik saja. Nah, inilah titik koordinat rumah yang harus dilampirkan pada website PPDB. Jadi ini silahkan simpan baik-baik. Jangan sampai lupa, jangan sampai salah dalam pengetikan, karena ini akan menentukan titik koordinat rumah kita. Mudah ya? Sekarang kita akan ukur jarak dari rumah ke sekolah. Kita akan cari sekolah terdekat ya. Baik, sekolah terdekat yaitu di SMA Negeri 23 Bandung. Nah, kita akan cek berapa jarak dari rumah sini ke SMA. Ini akan menarik garis lurus. Jadi tidak mengikuti jalan raya. Bagaimana caranya? Mudah sekali, klik kanan, kemudian ukur jarak. Kita klik, nah kita akan tarik ke sini. Informasinya akan muncul, jarak dari rumah ke sekolah yang dituju yaitu 159,83 meter. Sangat dekat sekali, ini dipastikan lolos dalam jalur zonasi PPDB. Seperti itu cara untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Baik, jika menggunakan HP, sama mudahnya kalian tulis alamat di Maps-nya, kemudian cari titik koordinatnya dan ukur jaraknya. Baik, itulah informasi untuk cara menentukan titik koordinat rumah dan mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.